UK, sekarang udah sore. Sekarang udah sekitar setengah 4 sore dan saya harus prepare makan malam buat saya dan suami saya sebelum suami saya pulang. Jadi biar nggak keburu-buru, jadi sekarang saya mau masak dan masakan ini simple banget. Saya nggak tahu teman-teman pernah masak apa enggak, tapi saya yakin ini makanan paling gampang buat dibuat kalau kalian ada bahan-bahannya. Saya mau bikin spaghetti bolognese, jadi hal yang seperti biasa simple yang bakal kita butuhin itu cuma daging sapi sebagai menu utama. Atau teman-teman kalau misalnya mau ganti daging sapi dengan daging kambing atau yang lain itu bebas. Dan saya cuma pakai daging sapi, bawang bombay, dan bawang putih. Dan satu lagi saus pasta. Kalau misalnya teman-teman bikinnya mau bikin yang fresh, teman-teman bisa bikin dari tomat langsung. Tomat biasanya dipotong ujungnya buat kulitnya terus direbus. Jadi nanti pas kita mau blender, kita blender kan tomatnya itu, jadi kulitnya lebih gampang dibuka. Cuma karena saya nggak ada tomat, jadi saya pakai saus pasta yang gampang aja. Oke, nonton sampai kelar dan ini simple banget. Pasti pasti berhasil kalau bikin ini. Oke ya, bye-bye. Jadi, saya beli kemarin-marin ini ada beef mince with onion. Jadi, saya nggak ribet lagi. Ini udah ada daging sapi sama potongan bawang bombay. Simple kan, kayak saya bilang. Saya nggak perlu potong-potong lagi. Ini bawang bombay. Dan garlic juga saya belinya garlic yang udah botolan. Jadi ini udah dipotong, gak ribet. Dan ini daging sapi. Oke, let's ready to cook ya. Pertama-tama kita masukin minyak seredonya aja. Karena saya gak suka banyak makan minyak, jadi saya masukin seredonya aja. Sedikit banget. Nah, ini bawang putih. Saya udah bosen motongin bawang putih, jadi saya beli yang gampang aja. Yang udah botolan. Seberapa banyak ini disesuaikan dengan masak yang seberapa banyak daging yang kalian pakai ya. Biasanya sih kalau potongan butir, saya pakai bawang putih paling cuma 2 butir. Terus bawang bombay paling cuma setengah. Ditumis dulu sampai kekuningan. Nanti tinggal masukin daging. Ini udah cukup kekuningan dan wanginya udah keluar banget, jadi tinggal masukin daging sapi. Daging sapi disesuaikan dengan berapa banyak daging sapi yang kalian mau masak ya. Kalau saya menunya menu seredonya, jadi saya tuangin yang seredoknya saya mau makan. Ini udah cukup matang dan sekarang saya tinggal masukin saus pastanya. Ini saus pastanya saya beli. Jadi sebenarnya di saus pastanya udah ada garlicnya, udah ada bawang putihnya. Karena masaknya nggak banyak, jadi saya nggak akan pakai satu botol ini. Biasanya saus pasta begini ini udah ada rasanya sih, udah ada rasa garamnya. Cuma nanti saya coba lagi. Kalau sekiranya udah ada rasa, saya nggak akan tambahin garam kayaknya. Simpel banget ya teman-teman, cuma bawang putih, bawang bombay, daging sapi, dan saus tomat. Kalau ada tomat asli, bikinnya pakai direbus dulu tomatnya biar enak. Biasanya saya bikin sih pakai tomat asli, cuma ini lagi habis. Let's try.
biar sedap. Biasanya sih selera ya, paling 1/4 sendok teh. Buat ngeganti micin. Dan black pepper, lada. Ini juga selera sih sebenarnya. Enak. Oke, simple, anti gagal. Saya cuma tinggal masak pastanya, karena takut mangkak, jadi masak pastanya nanti. Simple kan, guys? Lebih bagus dari sini cahayanya ya. Ini mungkin karena di atas persis banget ada lampu, jadi cahayanya kurang bagus. Bagusan dari sini cahayanya. Kalian tahu? Ini ada kardus. Tadi kamera ditaruh di atas kardus karena tripod saya masih di dalam mobil suami saya lupa turunin. Oke, okay, thank you for watching ya guys ya. Ingat, simple banget. Bawang putih, bawang bombay, saya lupa bawang putih, bawang bombay, daging sapi. Yang pasti daging sapi kalau misalnya mau bikin bolognese, tapi terserah kalian mau ganti daging sapi dengan yang lain. Terus sama saus tomatnya. Saus tomat kalian bisa beli yang botol yang kayak saya tadi pakai, atau enggak tomat yang kalian rebus nanti kalian blend itu juga bisa. Cuma jangan lupa dikasih gula, soalnya kalau pakai yang tomat di blender itu rasanya asam banget. Jadi harus dikasih gula. Thank you for watching, bye-bye! Oke guys, jadi ternyata spagettinya nggak ada. Saya bikinnya pakai fusilli. Jadi fusilli bolognese. Ini stok masih ada buat besok. Jadi makannya di... jadi nggak dua kali masak, besok tinggal dimasukin ke microwave. Ooh, this looks nice, right?